Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita dengar bersama-sama. Ini adalah momen-momen yang luar biasa. Pada waktu malam sebelum Kristus disalibkan, menyerahkan hidupnya, Dia berkumpul dengan para muridnya. Dan itulah detik-detik terakhir, saudara, yang sedang kita peringati juga pada pagi hari ini. Maka, marilah sama-sama kita ambil perjamuan. Para fathers, bapak-bapak di dalam keluargamu, marilah engkau layani mereka sebagai imam. Bagikanlah roti dan anggur yang sudah engkau sediakan masing-masing di dalam rumah tanggamu masing-masing. Ya, ingat saudara, gereja adalah keluarga. Kita beribadah kepada Tuhan dan Tuhan ingin lihat terjadinya rekonsiliasi juga dalam keluarga. Ya, kalau kita sudah direkonsiliasi dengan Tuhan, sekarang juga dalam keluarga ada rekonsiliasi, ada damai, ada sukacita. Ya, ada kasih Allah yang berlimpah-limpah membalut kita, ya, yang merangkul kita dalam keluarga kita masing-masing. Dan biarlah pagi hari di hari raya Paskah ini, di Jumat Agung ini, hari yang sakral ini, hari di mana kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, mengingat apa yang sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Dan ini semuanya adalah karena kasih. Kasih. Jadi masih kesempatan yang indah ini, saya juga mau undang. Kalau ada di antara saudara, atau di mana saja engkau sedang berada saat ini, kalau engkau tersentuh oleh firman Tuhan, kalau firman Tuhan berbicara ke dalam hatimu, dan engkau sebelumnya masih ragu-ragu, masih tidak tahu siapakah itu Kristus, maka ini kesempatan yang baik bagimu untuk bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau itu engkau lakukan, engkau juga menerima keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap kita yang mengimani Dia, yang percaya kepada Dia bahwa kematiannya untuk menebus kita semua. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita pegang roti tangan kanan dan anggur tangan kiri kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita pegang, kita angkat tinggi, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bersama seluruh jemaatmu, seluruh umatmu, orang-orang percaya, yang saat ini ada di rumah masing-masing, dan sedang Tuhan melakukan secara online, kami melakukan perjamuan kudus secara online, Tuhan. Kami ingin mengingat akan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kami untuk pengampunan dosa-dosa kami. Kami mau terima, Tuhan, roti ini yang adalah sebagai lambang daripada tubuh-Mu sendiri yang sudah Engkau korbankan bagi kami untuk kebaikan kami, untuk pengampunan dosa kami, untuk pembenaran dan pengudusan kepada kami. Terima kasih, kami terima dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur dan kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pegang cawan di tangan kanan kita, saudara, kita angkat tinggi. Cawan yang merupakan lambang daripada darah Kristus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, kita lewat darah
Kristus yang sudah tercurah dan yang sedang kita pegang saat ini, lambang daripada darah Kristus, ini mengikat kita. Kita diikat dalam satu perjanjian. Selama kita tidak melanggar perjanjian dengan Tuhan, covering itu akan ada di dalam kita. Tidak ada satu roh, satu kuasa yang bisa menyentuh kita di luar kehendak Tuhan, karena kita dipagari dengan satu perjanjian, perjanjian baru, the new covenant, lewat darah Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi kita semua. Oleh sebab itulah, pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau masih ada di antara kita yang masih punya sakit hati, punya kemarahan, punya akar pahit, marilah kita selesaikan, saudara, sebelum kita minum perjamuan Tuhan ini. Supaya apa yang kita lakukan ini layak di hadapannya. Dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Ingat, ada kutuk dan berkat di dalam perjamuan kudus. Kita tentu tidak ingin kutuk, tapi kita ingin berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik ini, marilah kita berdamai satu dengan yang lain. Kita mau bebaskan setiap hati kita dari setiap intimidasi, kesalahan, apa saja yang kita ingat-ingat, kejahatan orang, lupakan semua, ampuni. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita semua. Supaya kita baik dalam pemandangannya. Dan ingat, dalam darah ini ada kuasa Tuhan. Waktu kita minum, darah Tuhan akan mengalir masuk. Flow in our blood. Masuk dan menyatu dalam tubuh kita, dalam darah kita. Dan di sini ada kuasa Tuhan. Kita percaya bilur-bilurnya menyembuhkan luka-luka kita. Tuhan itu sungguh baik. Kalau ada sakit penyakit, di mana saja saudara yakini, saudara imani bahwa darah Kristus ada kuasa. Darah Tuhan ada kuasanya. Ada kuasa di dalam darah Tuhan, dalam darah Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita angkat dan kita mengucap syukur. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur dan kami mau terima ini di dalam nama Yesus. Dan kami menjadi orang-orang yang diikat dalam darah perjanjian, yaitu perjanjian baru bersama engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah perjanjian ini. Kami sadar, kami sudah diikat, dan kami menjadi orang-orang perjanjian baru, pelayan-pelayan perjanjian baru. Oleh sebab itu, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami bersama dengan seluruh jemaatmu, di mana saja mereka berada, dan Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan apa saja yang Tuhan engkau ingin lakukan dalam hidup kami, kami sebagai orang-orang yang sudah engkau tebus, kami sudah tidak menjadi budak-budak dosa lagi, tapi kami menjadi budak-budak kebenaran. Dan kami mau Tuhan mengikuti apa yang menjadi rencanamu dalam hidup ini, untuk bisa menggenapi semua rencanamu. Dan satu kali kami bisa bertemu muka denganmu dalam suasana yang indah. Terima kasih, dan Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, jemaat Tuhan di mana saja berada sekali lagi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Minggu, 2 hari lagi, dalam ibadah streaming online lagi. God bless.